Maryam napa semene bojone Zakaria inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wong dhisik iki nak duwe anak iki rungokno tenan. Ijek meteng cara ning Jawa dipitoni iki. Ta ini Jawa ana kliru ning mitoni anak pertama tok apa kabeh. Misalnya anak 6 ngono. Anak pertama tok ta sing ditungakno. Mulane sing kedua bedik sing ketiga tambah bedik. Mereka yang keempat tambah betik, mereka mulai meteng, terus gedung. Waduh, kesusulan. Dari kesundirnya, bahasa. Nyelamati anak, anak niat, ya selamati kabe. Iskolatim ro'atu imrona robbi inni nazar tulaka ma'fi batni muharraran fata qobdal minni. Inna kantas sami ulani. Bareng kroso imro'atu imron. Bujuni ku, dek ni ku meteng. Imro'atu Imron. Langsung tuh, ya Allah, saya bersumpah. Nazar itu bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh, seorang ngarah tak orientasi dengan dunia. Pun kersane ngrimati agama ini jenengan. Digamani seorang bapak ibu, dia komitmen, aku raduwe niat, caiki bahagia aku dari segi materi. Nah, kita dulu anak itu kadang-kadang ben rumah aku, nah aku tuh, wow, macam-macam. Tapi para nabi ini, ini nazar tulaka mafi batni muharraran. Muharraran itu bebas min syawal di dunia. Ayil muharrar an syawal di dunia. Bebas sangka urusan dunia. Setidaknya orientasinya akhirat. Orang ngurusi dunia, orang terus tengok-tengok lagi. Wong dagang, ben suga, jadi kekuatan Islam, yang ngurusi agama. Wong jabat, ben ngelindungi Islam, yang ngurusi apa? Agama. Ojo kong zidun, dari Senawai. Ojo kong zidun, dari ngurusi dunia, terus tengok-tengok. Saya itu lupa lang alam nas, tetapi begana menu. Manusia itu suka, sing juga, yang suka, pintu, rata ngaji. Maksudnya ngurusi dunia, ngurusi agama, aku terus tengok-tengok. Amin nyapuani masjid. Lalu masjid di sapu ini, kalau ada masjid di sembangan, ya masjid di ngoblok, goblok. Sapu ini, kalau ada apa nih? Masjid dibangun berjuhat dengan berduit. Berduit anak-anak. Masa masjid ini dibangun oleh juhat, ya orang-orang masjid dibangun sampai duit. Jadi mulai teng kandungan, ini pun diwakaf. Ini nazar tulaga mafibat ini. Jadi mulai ini kandungan diselamati. Dan anak ini orientasinya ngurumat agung. Enggak ijek cili, ya mau didelok fahabli miladungka. Mari. Mulanya Nabi Ibrahim nandulah Ismail ke pelayan, Ishak ke pelayan. Iku muni alhamdulillahi. Seperti alhamdulillahi wa alladhi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Ina Rabbi. Alhamdulillah. Jadi dungu nangis. Gusti matur nuwun kula wis tuwa kok jadi anak Ismail Ishak. Bocah ke pelayan udah didelok matur nuwun Gusti kula pun siap mati mau nantan generasi ini kula. Mpun. Karena Ismail wa Ishak wis dodolanan di Nabi. Nabi Ibrahim jadi nangis. Tapi kaya iki jingben ge mati. Nuwang isa firu dunga Rabbana wa fasihim rasulam minhum yasul alaihi ayatika wa yu'allimuhum kitab wa hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gusti, kula niki ge mati, anak kula niki ge mati, pun sakniki dongane diperpanjang. Kula niku kudu duwe zuriat sing nyembah jenengan terus sing saged mulang kitab terus. Akhire ora ana nabi kecuali min zuriat Ibrahim alaihi salam. Mergo dene dunga kuatir nak aku mau mati. Kok anak tok kok mati, tok tutu tok mati. Terus dengan umum suria kulo, turunan kulo, kudu tok nyembah jenengan kabeh. Orang sekedar nyembah, tapi iso mulang. Mulang kulo itu fanatik mulang. Mereka ciri utama Rasul, iku mulang. Nah kita ulama, warasat satu ambil aja mulang. Mereka Nabi Ibrahim dengan Rabbana wa asihim Rasulullah minhim yaktu alihim ayatika. Yaktu alihim berarti mulang kan Allah alihim. Membacakan kepada mereka. Kepada mereka berarti mulang. Mana omong kosong, nak orang alim uzlah bener keliru. Uzlah itu nak orang alim gak bobo. Misalnya kumpul orang yang anak bina ini curi anis dan gono. Nak orang alim itu mulang. Tapi di luar mulang nak iso uzlah. So aman kumpul orang ramulang basa-basi. Malah bakas merek mobil macam-macam. Ya ku alihim ayat 3 terus wa yu alihim kita. Akhirnya tenang. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Ishak ini, Nabi Ibrahim dia anak Nabi Cinten Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Cinten Yakub. Nabi Yakub dia anak Nabi Cinten Yusuf. Terus dia anak rata-rata ulama Mesir ini. Terus bataniku Nabi Ibrahim dia anak Nabi Cinten Ismail. Saiku terus tu Sayyid Abdinan sesuai tu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kata zuriyah ila yaumil kiamah. Ini ku para habaib.
sik habaib sing duriya sangka lanang utawi duriyane nabi sing boten habaib akhwal. Patah tiang-tiang alih. Mulai kata Syed Muhammad, Habib Zain bin Semit. Dan Indonesia, wonten misalnya Habib Anis Solo, wonten macam-macam. Jadi, zuriyah Nabi Ibrahim mulai sing kelas Nabi. Sampai akhirnya sahuti Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, wonten para Habib. Tiang-tiang alim, kata Abdul Al-Haddad, senyari ikhyanu ya Habib Syed Azabidi. Terus di Indonesia, wonten Habib Alim, kata Habib Anis. Saat ini saya ingin sukan Habib Alim kelahiran Indonesia, Habib Zain bin Semit itu kelahiran Bogor. Terus, ada yang selalu ayat itu terus. Artinya kekhawatiran Nabi Ibrahim rano sing nyembah pangeran itu terbayarkan mergo beliau khawatir pangeran Nabi sembah kepingin di Zuriya. Jadi kepinginnya di Zuriya dan selalu ada yang nyembah pangeran. Nah kita kadang orang kepingin di Zuriya mergo diorientasi dan dunia orang kelio dan ada yang rumah. Nah itu berarti materialistik. Kita aja singgung itu. Kita urip di barang hak. Liah jika man halaka ambayi nati wa yahya man hayya ambayi. Lan iku lho ijazah jenengan paling gak jenengan ning duwe lah teng kotak jenengan apa teng buku ditulis nak pantese sing urip urip iku kudu roh kebenarane pangeran mergo dawuh Allah teng surat Anfal dunya iku ngene lho ya pantese pantese sing urip ku wayah ya man hayya am bayin paham ya sing pantes urip aja terus kowe misale ra bayi tak mati kowe yo aja maksude malang ngel-ngel wong to utang-utang saurepe anak-anak waris sik lagi mati, malah terus mati kerja. Mati, mati itu sopan, namun setuju yang tertib. Ya, biaya Allah batas warisan. Anak saya mati, dan tinggal warisan, terus gunanya, Yusui kumbu wafi, Allah dikum liza, kari musuh hadil, unsahya infa ingkun nanisa, anfokos nata ini, falaguna sulusa, ma'atarot wa ingkar, swahi datan, falahan nisa. Jadi pangeran itu bagas, gue nak mati kok. Ninggal anak wedok loro atau tak menduwur itu warisannya 2/3 sulisan. Nah anak wedok mesti tak falahan nisah untuk separuh dibagas di 5. Sebelum bareng rohin mati, gak ada warisan. Ya nah, saatnya itu Quran harus dibagas di 5. Ibu itu untuk sudus nah anak-anak. Jadi kata ibu kula ini untuk sudus nah anak-anak. Nah anak-anak untuk sulus. Mana kula sering ngandani ibu kula. Ini kena iso mbok praktek. Jadi itu kudu iman be faroid. Salah contoh sebenarnya rai sombok lakoni. Faroid rasa ngenteni mati. Ia siku gambaran dari pangeran. Di rumah lagi. Tapi nak aku bujum kira-kira tambah ngamuk. Isau cewek orang sah omong ni. Faham ya? Di bang perkoroh. Coro pulau ni coro pulau. Coro pulau ya. Nak sambil di coro sing luwi api. Gak apa-apa menentang pendapat saya. Tapi kalau tidak ya anut mawon faham gitu terus. Orang lama gini. Misalnya buju kula mati, kula kan buju lanang. Kan walakum nisfuma taroka aswajiku. Jadi buju lanang, iku untuk waris separuh. Nak buju widok nanti anak. Lu coba kata anak itu terus. Anak yang buju lanang, kan mesti kan bagasan. Kadang ngomong kan rapi rondo. Kan. Jadi buju ini kadang dulu. Anak. Nak buju ini di anak, warisan itu. Walakum nisfuma berubuk. Kan. Separuh, ambek seperempat. Nah, bojo wedok itu warisannya 1/8 ambek seperempat. Separuh. Nanti iso dihitung. Walakum nisfuma taroka azwajikum. Artinya iso dihitung. Ibu nara 1/6, 1/3. Artinya tak kandeng. Aku rasa mati, geng. Rasa ngendeni mati. Ini iling-ilingan. Nah, dari awal ibuku ini untuk jatah 1/6. Aku di anak. Kue mau untuk jatah 1/8. Aku di anak. 1/8 sampai 1/6 mati ini. 1/6. Jadi yang saro itu ibu sampai buju wis ketok aja. Ibu. Masa itu uang gak bisa rapi. Mbok ambek buju menang. Gue jadi ada buju sampai mama sering duduk. Malah nak rombol itu dengan ini digerus. Jadi gue modal dengan ini mbok tapi lagi ini di servis no. Ibu. Buju. Maka kayak gitu. Iku apa-apa, kan? Tapi silakan ibu berkorel. Saat aku ada perang besar di antara kalian, ini mau cerita ngaji, mau praktek. Nona aku kan jojo, paham ya? Ini mau cerita. Kira-kira persini ini niku, coro. Orang sangat tadi mati. Paham ya? Tapi anak-anak spesial. Anak wedok ya ingkar, atau wakidatan, salahan disuf. Anak wedok, sikta, wendos, waruh.
loro 2/3. Lha kok rasane kali ana ibnun asobah bil ghairi bil zakari musuhatil insani. Lha paman wis wong liya, kan. Paman wis kali ana ibnun paman yo mahjub dulurem kantung yo mahjub. Wong nek ponakan. Tapi nek ibu kan ora iso ngono. Mahjub. Saiki wong be ibu, tapi alhamdulillah. Bucu kula ya seneng tenan, jeneng bucu kula anak kiai, bucu kiai seneng. Ya bucu kula ora omong, ibu mula ya posisi ning ngene iku, gergo di dhewe-dhewe ya ngono. Saniki anak kula kula di anak gue SMP kelas kali. Dia pinter ge. Dia pinter ge. Dia sembuh kula kandani. Ya akhirnya kayak gini lah kita aja, nanti kalau saya kaya pak, nanti bapak juga dapat jatah. Tak didik mulai gini. Jadi wong ben ro duduk setidaknya ora sang ngenteni mati. Anggap ae gambarane pengiran hak ibu ya kisaran sudut suluk sami, hak ibu jese sekitar rubuk sumun. Hak anak wedok ya sakmu. Jadi wong terbiasa mbek dingkit. Ora urip saiki wis nuruti nafsu. Tekan sing santri lho, den alumni pondok lah. Roto-roto santri nak alumni koyo. Iki dhewe modal lak dunyane bapak mbok. Mbok hasil happy-happy ne tinggo besok. Wong ora sampe nate coba. Nunggu nunggu kong tu baru kan, mana kira anak bullying beli. Ya tapi saya tu lah, kalau ada perang besar. Maksudnya corak ulo ni corak ulo lah, sama lah aku tu anak ulo. Maksudnya aku lalu dua pendapat. Kira-kira gambaran ya ibu ya, nak juga gambaran tengah kok. Nah, ono yo ono dia simbantuan. Gua sarok itu angin dari mati ke suruh mati. Gua nak rano tak kurang sambantah. Semudah kira-kira gambaran pengiran nguliku. Jadi kalau aku ada hukumnya Allah nanti dia mati, nah aku alhamdulillah jauh-jauh aku ini tidak jauh-jauh. Tapi kalau nanti itu nanti jauh-jauh.